Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya, sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah gila. Tengok jawapan Fir'aun setelah dia tegakkan hujah yang sedemikian. Kemudian last-last dia kata apa? Hujung-hujung apa yang dia boleh kata? Dia kata dia ni gila. Betapa senang jawapan yang diberikan. Tak tahu lebih tepat betapa dangkalnya jawapan yang diberikan oleh Fir'aun. Kerana itu apabila Fir'aun tertewas dan dia tidak dapat mengemukakan hujahnya, dia beralih kepada menggunakan kedudukannya, kekuatannya dan kekuasaannya. Yang ni musuh-musuh dakwah pada awalnya, mereka akan buat-buat tak layan, buat-buat tak perasan. Keberadaan kau dinafikan, dianggap seperti tak wujud. Sekiranya dakwah itu terus bertambah dan bertambah makin kuat, maka datang ke peringkat kedua di mana mereka akan perlecehkan. Nak nafikan kewujudannya, orang sudah semakin sedar. Maka ketika itu diperlecehkan, dianggap sebagai picisan, diejek, dihina, dianggap sebagai gila. Seperti Fir'aun, bila dia tak ada jawab, dia kata apa? Dia kata ni gila. Dia katalah gila ke, tukang sihir. Sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya benda itu terus lagi mengancam, dakwah terus lagi berkembang dan kebenaran itu terus terselah sehingga tak boleh nak ditutup lagi, apa langkah ketiga yang terakhir? Ialah mereka bertindak dengan kekerasan. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Musa, Firaun mengancam untuk nak membunuh dia dengan pengikut-pengikut dia sehingga dia terpaksa keluar melarikan diri. Demikian yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kaum Quraisy, apabila mereka dah rasa sangat-sangat terancam, dah tak boleh apa, akhirnya mereka berkumpul untuk nak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi diizinkan untuk keluar menyelamatkan diri, berhijrah dari Mekah ke Madinah.